Bagi pecinta buah durian, tidak ada salahnya berkunjung di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Memasuki panen raya, berbagai macam buah durian melimpah ruah. Mulai durian organik hingga durian lokal ada, dijamin tidak membuat kecewa. Salah satu pemilik kebun dan penjual buah durian yaitu Sutrisno. Setiap hari ia mengambil durian dari kebun untuk dijual pada kios dekat rumahnya. Pria yang akrab disapa Pak Trismodin ini memiliki sedikitnya 12 titik kebun durian yang berada di lereng Gunung Wilis. Dibantu sang istri, Pak Tris melayani pengunjung yang terus berdatangan dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Madiun dan sekitarnya, namun juga dari Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Pak Tris Modin menyebutkan buah durian jenis Pandan Wilis dan Super Tembaga menjadi incaran banyak pengunjung yang datang kepadanya. Meski merupakan buah durian lokal, namun memiliki cita rasa yang unggul dibanding dengan buah durian lainnya. Tidak hanya itu, terdapat juga durian jenis Musang King, Montong, Bawor, dan berbagai jenis buah durian lokal lainnya yang tentunya dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah per buahnya. Tiap tahun lah, ya, tiap musim durian. Dari segi penjualannya seperti apa? Kalau penjualannya alhamdulillah lancar, apalagi kalau waktu hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu pasti ramainya tambah. Rata-rata sehari bisa jualan sampai berapa durian? 200 durian bisa. 200 durian. Iya. Untuk jenis-jenis duriannya itu apa aja, Pak? Kalau di sini macam-macam, Mas. Ada organik, durian organik itu kayak montong, Musang King, Bawor ada. Kalau yang lokal ada Pandan Wilis dan Super Tembaga. Dan lokal yang lainnya masih banyak sekali. Yang jadi jenis favorit itu apa? Pandan Wilis dan Super Tembaga. Pandan Wilis, Super Tembaga. Yang membedakan dengan yang lain apa itu, Pak? Itu lebih tebal, teksturnya lebih lembut, rasanya pun juga ada pahit, juga ada manisnya. Dan warnanya pun sekayak tembaga, kuning. Ini usaha sendiri, Pak, ya? Iya. Ada berapa kebun, Pak? Kalau kebunnya banyak, ada 12 lokasi, ada 12 titik. Okay. Jadi enggak satu plot, tapi ada 12 tempat gitu. Untuk pembeli atau langganan, Pak, itu paling jauh itu dari Bandung ada, dari Bojonegoro juga ada, dari Magetan, ini dari teman-teman dari Lanut Wahyudi juga, ini tiap hari Minggu ke sini. Tiap hari Minggu, Pak? Iya. Untuk setiap musim durian, mungkin keuntungannya sampai berapa, Pak? Ya, lihat-lihat kalau mungkin kayak ini kan buahnya agak banyak sekali. Jadi ya kalau keuntungan mungkin 90%. Nah, jadi tiap tahun ya mungkin bisa mengumpulkan 50 atau 60 juta bisa. Yang paling mahal itu apa, durian apa, Pak? Kalau yang paling mahal adalah Musang King. Musang King itu per kilo di sini saya jual 175. Kalau Bawor itu 80, kalau Montong 50.000. Makan di sini. Yang paling murah? Yang paling murah lokal biasa, lokal itu yang agak kecil-kecil, tapi rasanya pun juga bagus. Sampai berapa itu, Pak? 15.000 juga ada. Ya, jadi kita bisa melayani mulai dari kelas bawah sampai kelas menengah sampai kelas atas. Biasanya melayani pembeli yang datang ke sini atau juga ada kirim kemana gitu, Pak? Jadi kita juga melayani online. Jadi kalau dimanapun ada pesan suruh antar juga saya antar. Juga di kemarin antar di Pelang Kenceng juga ada, di Wono Asri juga ada, Madiun Kota juga ada. Jadi di mana ada pesan pasti saya antar. Muhammad Ridwan, salah satu pengunjung, mengaku belum lama ini ia baru menemukan kios Pak Trismodin yang ternyata tempatnya cocok untuk menikmati buah durian yang berkualitas. Dirinya yang merupakan pecinta buah durian selalu mengajak rekan dan keluarganya ketika berlibur untuk menikmati buah durian jenis Pandan Wilis dan Super Tembaga pada kios Pak Trismodin ini. Jujur saja, saya sebenarnya belum lama langganan di sini. Saya kalau
ya saya penggemar durian, tapi biasanya saya ke tempat, saya nggak menyebutkan nama, tapi biasanya tempat-tempat lain. Jujur saya baru tahu ini, saya waktu ada tamu dari Bandung. Nah saya ajak, udah beliaunya sudah kemana-mana karena beliau benar-benar maniak durian. Nah terus saya ajak ke sini, baru dia, baru statement beliaunya, ini baru rumahnya durian, ya, segulung ini. Jadi kalau durian-durian yang unggulan itu sudah semua nasional sudah ada barangkali ya. Tapi kalau namanya durian yang unggulan lokal, tapi luar biasa tempatnya di sini ini. Artinya jadi kami, di sini lebih unggul daripada tempat lainnya, Mbak ya? Ya kalau menurut jujur saja mungkin demikian ya. Jadi saya beberapa kali, terus akhirnya saya juga mengajak teman-teman saya, mengajak ya baik dari kantor, dari instansi kami maupun dari teman-teman yang ini, semuanya alhamdulillah tidak ada yang kecewa. Bahkan kami, teman kami yang ada di Bandung, langsung ke bapak beliaunya online. Yang dari Surabaya juga langsung menghubungi bapak ini, Pak Mudin Sutrisno, luar biasa. Artinya banyak yang cocok, Pak, di sini. Banyak yang cocok, tidak ada yang kecewa. Biasanya kalau ke sini pesan jenis durian apa, Pak? Saya seneng yang lokal, Pak. Yang lokal. Karena kalau yang sang organik di toko sudah ada. Tapi kalau yang lokal seperti super tembaga maupun yang pandan wangi, ya ini kan jarang-jarang. Ya kira-kira ya di sinilah tempatnya. Untuk segi harga sendiri di sini bagaimana, Pak? Sangat terjangkau, Pak. Sangat terjangkau. Apalagi kalau dibandingkan dengan di luar-luar kota atau kota besar. Waduh. Ini bisa tambling miring ini kalau di sini. Pada musim panen durian saat ini, kios Pak Tris Modin mampu menjual hingga 200 buah durian setiap hari. Selain pengunjung yang datang ke kios, Pak Tris juga melayani pengiriman untuk wilayah Madiun. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.